Ikim FM, inspirasi utama Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nasri Muhammad Yusof dalam berita IKIM FM. Kerajaan berhasrat menghantar pelajar Malaysia mengikuti pengajian dalam bidang pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET di China selaras dengan Dasar Pandang Ketimur 2.0. Disuruh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Zain Hamidi berkata, perancangan tersebut adalah antara usaha pihak kerajaan dalam memperkasakan TVET negara selepas berhasrat menghantar lebih ramai pelajar Malaysia mengambil jurusan berkenaan di Jepun dan Korea Selatan. Datuk Seri Dr. Mat Zahid menyatakan perkara itu kepada pihak media Malaysia selepas melawat Institut Teknologi Nasional College Tokyo, Tokyo Kosen bagi mempelajari model kosen di Tokyo, Jepun. Arkib Negara Malaysia bekerjasama dengan beberapa buah institusi arkib di Britain, Belanda dan Portugal serta negara lain dalam usaha mengumpul dan mendapatkan bahan arkib berkaitan Malaysia. Ketua pengarahnya, Datuk Jaafar Sidi Abdul Rahman berkata, bahan arkib yang dianggarkan berjuta ringgit di luar negara hanya akan diperoleh secara digital, memandangkan dokumen asal masih menjadi hak milik negara berkenaan. Dalam perkembangan berasingan pula, Datuk Jaafar Sidi turut memaklumkan bahawa bersempena sambutan peristiwa pisiran tarikh kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu yang bakal diadakan di Bandar Hilir Melaka pada hari ini, beberapa aktiviti telah dirancang termasuk program wacana ilmu. Selain itu katanya, pada hari tersebut, satu buku bertajuk Karatungku 1957 hingga 1963, lakaran eksklusif Bapa Kemerdekaan, Bapa Malaysia yang merupakan kisah perjuangan almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mendapatkan kemerdekaan hingga pembentukan Malaysia akan dilancarkan. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bercadang menubuhkan sekurang-kurangnya sebuah anjung kasih Yayasan Kebajikan Negara, YKN atau tempat penginapan sementara di setiap negeri. Bercakap kepada pihak media selepas merasmikan Majlis Better Brighter Anjung Kasih YKN Tenaga Nasional Berat TMB di Hospital Raja Perempuan Zainab II di Kota Baru, Kelantan, menterinya Datuk Seri Nancy Shukri yang juga merupakan pengerusi Lembaga Pemegang Amanah YKN berkata, pada masa ini terdapat 19 anjung kasih YKN yang beroperasi sepenuhnya termasuk terbaru disediakan di Hospital Raja Perempuan Zainab II. Sekian sahaja berita IKIM FM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama kami semestinya di saluran IKIM FM, inspirasi utama anda. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Mari rebut peluang berwakaf kerana wakaf itu memberikan pahala berterusan bersama sertai program wakaf buku IKIM untuk diberikan kepada mereka yang memerlukan. Program ini memberi manfaat kepada pihak-pihak yang memerlukan buku-buku ilmiah seperti perpustakaan awam, perpustakaan sekolah tahfiz, perpustakaan universiti, pusat sumber masjid dan lain-lain. Sekiranya anda berminat untuk menyertai program wakaf buku IKIM ini, hubungi atau WhatsApp 011-576-9400 untuk tahu kaedahnya. Apa ni? Bawa kereta dalam kampung pun laju. Bahaya betul lah. Kajian menunjukkan jika anda memandu lebih 50 km sejam, mengambil masa dan jarak yang lama untuk memberhentikan kenderaan. Jika anda memandu di kawasan luar bandar, pemanduan pelahan dapat membantu anda fokus, pemandangan anda lebih luas dan jarak memberhentikan kenderaan lebih selamat. Pandu pelahan di kawasan sekolah dan taman perumahan. Dengan pemanduan selamat, anda dapat menyelamatkan nyawa yang tersayang. Pandu cermat sampai selamat. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan. Kapsul masa. Pada 1 Februari dalam tahun 2000, Hospital Tengku Ampuan Afzan Kuantan Pahang telah mencatatkan sejarah menjadi hospital pertama di Malaysia menerima anugerah hospital akreditasi daripada pihak Malaysian Society for Quality in Health. Anugerah telah disampaikan oleh Datuk Chua Jui Ming, Menteri Kesihatan, kepada Datuk Dr. Ahmad Razin Muhammad Mahir,
pengarah Hospital Tengku Ampuan Afzan di Kompleks Belia Indra Mahkota, Kuantan Pahang. Anugerah berkenaan menunjukkan bahawa Hospital Tengku Ampuan Afzan berjaya mencapai prestasi dan kecemerlangan berdasarkan standard antarabangsa. Pada tahun 1967, hospital itu merupakan hospital pertama menerima anugerah khas perkhidmatan awam bagi kategori pengurusan sumber manusia dan anugerah kualiti Perdana Menteri bagi sektor awam. Hospital Tengku Ampuan Afzan dipilih berdasarkan kepada 5 perkara, iaitu organisasi dan pengurusan, pengurusan dan pembangunan sumber manusia, polisi dan prosedur, kemudahan dan peralatan serta kegiatan inisiatif kualiti. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udhu bika min shururihim. Allahumma baddil shamlahum wa farriq jam'ahum wa shaddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik. الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب إنزمهم وانصرنا عليهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل المعتدين الظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وخصوصا في فلسطين وارفع عنهم القهط والبلاء والحرب والاعتداء برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. 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 Menangi wang tunai RM250 di segmen Inspirasi Pagi dan Inspirasi Jiwa. Dengar isyarat memanggil?
Hubungi 03-6205-1500. Berikan kata laluan inspirasi utama anda. Jawab soalan dengan tepat dalam masa 10 saat. Wang tunai RM250 atau jumlah terkumpul milik anda. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Kitab Bicara Darah Wanita, Syarah Eddie Kim, Syariah dan Perundangan, Emas Eddie Kim, Kelvin Bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Tarbiyah, Tadabbur, Laporan Khas dan Bacaan Surah Al-Kahfi bersama Syafiq Saleh dalam Inspirasi Ilmu dari 10 pagi hingga 1 tengah hari hanya di Ikim FM, Inspirasi Utama Anda. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Inspirasi Ilmu. Ikim FM, Inspirasi Utama Anda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Anda sedang bersama-sama IKIM FM, Inspirasi Utama Anda. Saya Syafiq Saleh. Buka tirai untuk pertemuan edisi hari ini, hari Selasa 20 Februari 2024 bersamaan 10 Syaban 1445 Hijriah. Apa khabar untuk anda pagi ini? Semoga baik-baik semuanya. Dan kita tenang-tenang, senyum-senyum. InsyaAllah, semoga itu dapat memberikan penawar untuk kita lagi buat yang lebih baik, fokus lagi. Dan tanda orang yang berjaya itu adalah orang yang sentiasa menjadikan pembelajaran hari ini daripada apa yang berlaku pada yang lepas-lepas. Apapun juga, kita ambillah iktibarnya, ibrahnya dalam apa yang telah berlaku sebelum ini. Itu tanda orang yang berjaya sebab sentiasa nak memperbetulkan lagi kehidupannya. Jom sama-sama kita azam sebaik mungkin, niat sesungguhnya untuk berubah, hijrah dengan lebih baik untuk pada masa depan kita yang lebih cerah, yang lebih baik, insyaAllah. Okay? Dan saya akan temankan anda, saya akan temankan anda selama 3 jam ini sampai 1 tengah hari nanti, insyaAllah. Dan kejap lagi kita ada rancangan syariah dan perundangan. Kita ada seorang tetamu yang kita bawakan, iaitu Dr. Zulkarnain Luqman, merupakan peguam bela dan peguam cara. Kita akan sama-sama bincang dan kita fahamkan tentang isu undang-undang syariah. Macam biasa, boleh tonton di Facebook Live. Kalau ada soalan pertanyaan, boleh hantarkan ke talian WhatsApp Konti. Dah pun kita aktifkan sekarang taliannya 011-29004-004. Jom, kita nak berhibur dahulu. Buka tirai bersama dengan Mahir Zain, lagunya Samih. Kekal bersama IKIM FM, Inspirasi Utama Anda. قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل سامح واصفح أنت الرابح وغدا تهجر مجتمعا أقوى ولكن لا نتحامل إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل سامح واصبح أنت الرابح وغدا تجر واغفر وعفو قد
أطلق العفو ودعه يتكلم سامح أنت الرابع سامح واصفح واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الرابع سامح وتعايش كي نرقى مجتمعا أقواسا. Ayo kita, lipat gandakanlah rezeki kita dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 1416-20110-00520. Jom berwakaf. Jom beramai-ramai ke program Kesuma Madani Tahun Baru Cina dan Karnival Latin Madani bertempat di Dewan Penyiam White Bukit Bertajam, Pulau Pinang pada 24 Februari, Sabtu ini. Anda berpeluang beramai mesra bersama Menteri Sumber Manusia Yang Berhormat Steven Sim Chee Kiong. Pelbagai aktiviti menarik nanti anda, antaranya senam robik, kejohanan isukan, kelas membuat kek, kelas solekan, bengkel gubahan bunga dan macam-macam lagi. Jangan lepaskan peluang ini. Jumpa anda di sana. Penyampai berkaliber. Kita hari Isnin, kepada anda, saya dan juga pengisian bermutu, inspirasi utama anda, semuanya di IKIM FM. Dengar IKIM FM di mana sahaja anda berada. Layari laman web www.ikimfm.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di Google Play Store dan Apple App Store. Terkini, IKIM FM turut boleh didengari melalui aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Muat turunnya sekarang menerusi Google Play Store, Apple App Store dan Huawei App Gallery. Maklum, 91.5 FM. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur Alhamdulillah, anda masih bersama saya Syafiq Saleh untuk pertemuan di Inspirasi Ilmu. Kita akan sama-sama bawakan kepada anda rancangan syariah dan perundangan. Boleh sekarang kita ada secara langsung dekat situ dan kita buka sesi soal jawab juga kalau anda yang nak hantarkan soalan pertanyaan, boleh WhatsApp saja ke talian konti kita 011-29-004-004 mahupun anda boleh letakkan soalan pertanyaan anda di bahagian ruangan komen. Untuk pertemuan kita pada kali ini, kita nak sama-sama bawakan pertemuan kita, bicara kita dengan tetamu iaitu yang berusaha Dr. Zulkarnain Luqman, merupakan peguam bela dan peguam cara, peguam syar'i, ada bersama-sama kita dekat konti Radio IKIM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MasyaAllah. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah. Ini pertama ni saya bertemu dengan Doktor. Kan? Terima kasih DJ Syafiq. MasyaAllah. Katanya pernah sampai sebelum ni masih ada dekat Radio IKIM, betul? Betul. Allah, Allah, Allah. Tapi Alhamdulillah dapat lagi kunjungan Doktor ke sini dan saya rasa banyak yang kita nak tanya dengan Doktor ni. Apatah lagi kita nak fahamkan dalam tajuk kita yang sangat bermanfaat Doktor hari ni. Kita nak belajar sama-sama kan? Berkaitan dengan kefahaman undang-undang syariah. Okey, baik Doktor. Sebab dalam undang-undang syariah kita difahamkan ada beberapa pecahan dia, kan? Undang-undang hudud, ada qisas, ada ta'zir. Jadi boleh tak Doktor berikan makluman awal dahulu tentang kefahaman kita undang-undang syariah dan tiga pecahan tersebut? Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang pendengar sekalian ya. Terima kasih juga kepada Radio IKIM yang jemput saya pada pagi ini. Sama. Undang-undang syariah ini dibahagikan kepada, sebenarnya kita tengok syariah itu sendiri, dia ada akidah, ibadat dengan akhlak ya. Di bahagian itu ada satu aspek iaitu undang-undang jenayah syariah. Okay. Jadi di dalam undang-undang jenayah syariah yang diperuntukkan dalam kitab-kitab fiqah ya, dia ada hukum hudud, ada hukum qisas, ada hukum ta'zir. Hudud ini adalah satu hukum yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala melalui Rasulnya
ada beberapa kategori jenayah yang dikategorikan sebagai hudud, eh. Contohnya hukum apa jenayah zina, jenayah hirabah, ya, merompak, ya. Kemudian minum arak, ya. Kemudian ada beberapa lagi dah, ya. Ada juga yang dipertikaikan seperti buruh, ya. Ataupun kita kata dalam istilah moden ni mungkin treason lah, ya. Jadi itu adalah sebahagian daripada undang-undang hudud yang dikatakan sebagai hudud. Manakala kisos pula adalah hukum balas, ya. Yeah. Kalau orang tu membunuh orang, maka hukumannya bunuh kembali. Kalau hukumannya, kalau dia mencederakan orang lain, maka hukum balasnya dicederakan semula bahagian yang dicederakan itulah. Kalau misalnya dipatahkan giginya, maka hukumannya dipatahkan gigi balik. Oh. Ya? Jadi itu adalah kisos lah. Kemudian ada satu lagi, ada itu ta'zir. Ta'zir ini adalah hukuman yang tidak dijelaskan dengan terperinci dalam Al-Quran, tetapi dasar-dasarnya itu ada. Ya? Jadi itu adalah mengikut syasah syariah yang ditetapkan oleh pemerintah, masalah pemerintah pada waktu itu yang menetapkan bahawa undang-undang ini adalah sebagai ta'zir. Contohnya seperti rasuah. Ha, rasuah itu memang dilarang di dalam Islam. Ha. Apa yang disebut dalam Quran tu antud lu biha ilan hukam, ya. Litakulu fariqan min amwalin nas, maknanya kamu telah memberikan rasuah kepada hakim untuk kamu mendapatkan judgement yang memihak kepada kamu, ya, untuk kamu makan harta orang lain. Jadi itu tidak ada dalam Al-Quran, ya, tentang hukuman, walaupun disebut sebagai dasarnya itu salah, ya. Begitu juga dengan perkara-perkara lain, ya. Seperti ya, dikatakan pelanggar traffic light, ya. Itu pun kita boleh masukkan sebagai hukuman ta'zir juga. Jadi mengikut dasar pemerintah pada waktu itulah, ya. Mungkin kalau di Malaysia ni, kalau langgar traffic light itu, dendanya RM300 memotong di double line, ya. Garisan berkembar RM300. Tetapi kalau kesalahan yang sama kita buat di Dubai misal kata, mungkin hukumannya lebih tinggi, mungkin 20,000 dinar, ya. Jadi semua itu tidak ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, dan bergantung kepada kebijaksanaan pemerintah pada waktu itu. Adapun kita di Malaysia pada waktu ini, ya, hukuman hudud seperti mana yang kita tahu tidak dilaksanakan lah, ya. Hukuman kisos pun itu ada elemen yang ada elemen yang tidak ada. Seperti mana yang kita tengok, ya. Contohnya kalau orang itu didakwa di bawah Seksyen 302, ya. Sebelum ini hukumannya itu adalah mandatory, dihukum gantung sampai mati, ya. Tetapi mungkin ada aspek kisos yang tidak ada, seperti hukum apa diat. Dalam kisos ni ada diat, ya. Itu maknanya kita boleh tebus balik kesalahan tersebut dengan bayaran-bayaran tertentu. Tetapi itu tidak dibuatlah setakat ini di Malaysia. Tetapi kalau kita lihat keseluruhan hukuman di Malaysia ni lebih berbentuk kepada ta'zir, ya. Walaupun kita tidak namakannya sebagai ta'zir, tetapi hukumannya itu adalah ditetapkan oleh pemerintah dan memenuhi definisi ta'zir itu sendiri. Cuma apa yang kita mungkin kita digebar-gemukan, ya, undang-undang syariah itu di negeri. Undang-undang sivil di persekutuan. Jadi bila kita meletakkan persepsi dikotomi sebegitu, maka kita anggap yang melaksanakan syariah ini adalah kerajaan negeri. Tetapi kerajaan persekutuan tidak melaksanakan syariah. Saya rasa ini persepsi yang kita perlu perbetulkan. Kalau kita tengok, ya, perlembagaan itu sendiri menyebutkan bahawa perkara tiga, Islam adalah agama persekutuan. Islam itu adalah agama persekutuan. Jadi kalau dia sebagai agama persekutuan, maka sudah barang pasti persekutuan juga mempunyai peranan untuk menegaskan bagaimana Islam itu dilaksanakan dalam persekutuan. Jadi perspektif itu yang kita perlu betulkanlah, ya. Kesilapan kita pada sekarang ini mungkin kita anggap bila kita sebut undang-undang jenayah syariah, ya,
maka itu adalah undang-undang yang syariah yang sepenuhnya yang kita tidak boleh pinda dan tak boleh batalkan, tak boleh tukar, tak boleh apa. Ini salah ya. Kerana undang-undang jenayah syariah itu sendiri adalah berbentuk takzir. Okay. Jadi kalau takzir maka boleh ada pindaan. Okay. Boleh ada kita nak buang boleh, kita nak masuk boleh, nak tambah yang baru boleh. Hmm. Sebab ianya adalah takzir ditentukan oleh pemerintah. Okay. Jadi kita jangan silap faham kerana istilah. Ya. Kalau kita tak boleh nak kata bahawa undang-undang jalan raya itu sebagai tidak syar'i. Yeah. Ya, kerana maqasid daripada undang-undang jalan raya itu adalah untuk memastikan hifzun nafs, memastikan bahawa tidak mendatangkan kemudaratan kepada badan yang memandu. Bayangkan kalau kita bawa kereta tak ada lampu traffic light. Hmm. Ya, apa akan jadi? Orang akan potong memotong akhirnya berlaku kemalangan. Betul. Kan? Yeah. Ha, jadi itulah ya benda yang kita perlu tengok. Okay, itu dia. Kalau kita tengok di situ ada telah pun dilaksanakan dalam apa yang sekarang berlaku dan juga undang-undang yang telah pun dilaksanakan. Pasti ada juga kita tengok dari sudut walaupun bidang kuasa yang berbeza dekat negeri, dekat persetuan, tapi ada beberapa perkara sebenarnya telah pun dilaksanakan. Kalau orang kata ini bukan hukuman Islam, ini bukan hukum Islam kan, macam tu. Tapi sebenarnya ada pun dah dilaksanakan sebenarnya. Masya Allah. Okey, kita nak fahamkan lagi doktor selepas ni sejauh mana pelaksanaan undang-undang syariah ini di Malaysia. Jadi kita fahamkan. Mungkin doktor boleh berikan kes-kes tertentu yang boleh kita belajar contoh-contohnya, insyaAllah. Okey, kita berehat seketika. Okey, baik. Okey, dan anda jangan ke mana-mana, kekal bersama IKIM FM. Kalau ada soalan pertanyaan, boleh juga hantarkan ke talian WhatsApp konti 011-29004-004 maupun boleh letakkan soalan anda di bahagian ruangan komen. Okey, kita berehat seketika kembali selepas ni, kekal di IKIM FM. Sesungguhnya kecintaan, kerinduan dan kenangan terhadap junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan bahagian yang tak pernah lekang dari kehidupan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Memang begitulah perintah Allah Ta'ala untuk mencintai kekasihnya ini dengan sepenuh jiwa raga. Dan demikian itulah yang berlaku dalam kehidupan para sahabat, salafus salih, awliya dan salihin, moga Allah meridai mereka sekalian. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa junjungan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Mafhumnya, tidaklah sempurna iman setiap orang darimu hinggalah dia mencintaiku lebih dari cintanya kepada bapanya, kepada anaknya, dan kepada seluruh manusia. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Al-Imam At-Tabarani meriwayatkan hadis bahwa ada seorang sahabat datang menghadap junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengadu dengan katanya, "Ya tuanku, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih kucintai dari anak istri dan hartaku. Sesungguhnya bila aku terkenangkanmu, aku tak mampu sabar menahan rindu hingga aku datang dan memandang kepadamu. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku terkenang bahwa kita akan mati meninggalkan dunia ini. Maka tahulah aku bahwa di akhirat nanti dirimu akan diangkat Allah untuk bersama para nabi. Adapun aku, jika aku masuk syurga sekalipun tidak dapat bertemu denganmu." Dari sebab pengaduan itu, Allah Ta'ala pun menurunkan ayat ke-69 dari surah An-Nisa. "Wa may yuti'i Allah war rasul faulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Mafhumnya, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul, maka mereka akan bersama dengan golongan yang Allah kurniai nikmat, kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin, dan mereka itulah teman-teman yang baik. Petikan tadi telah disunting dari kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam Al-Qadhi Iyad bin Musa Al-Maliki radhiyallahu anhu. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari, pastinya hanya di IKIM FM. Inspirasi.
informasi utama anda. Hanya yang terbaik bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Saya Syafiq Saleh, kita masih lagi bersiaran di rancangan Syariah dan Perundangan dan kita sedang bersama-sama dengan yang berbahagia, Dr. Zulkarnain Luqman, merupakan peguam bela, peguam cara merangkap peguam syari'i. Dan anda boleh tonton sekarang, dan ada secara langsung dekat situ, boleh tanyakan soalan, kita bincang-bincang kan, kita faham-fahamkan lagi tentang kefahaman undang-undang syariah. Okay? Dan kita nak tahu lagi, Doktor, sejauh mana pelaksanaan undang-undang syariah di Malaysia. Tapi sebelum tu, ada juga soalan yang kita dapat dekat dalam Facebook live kita. Sahabat kita ni ada bertanya, namanya Izmil Haris. Okey, beliau bertanya, Doktor, bagaimana nak jelaskan pihak persekutuan menegakkan undang-undang Islam sedangkan contohnya kes pemandu mabuk menyebabkan kematian tak boleh diadili dengan hukum balas bunuh tapi diadili dengan akta jalan raya yang mungkin tak ikut hukum Islam, Doktor? Bagaimana? Soalan DJ Syafiq tadi yang pertama ni, sejauh mana pelaksanaan undang-undang jenayah Islam ya? Di Malaysia ni, seperti mana yang saya sebut sebelum ni ya, yang melaksanakan undang-undang jenayah ni ya, kalau di peringkat federal itu adalah pendakwa raya ataupun peguam negara lah yang memutuskan untuk menuduh ya. Yang membicarakannya itu adalah mahkamah. Mahkamah sivil lah, mahkamah distrik ke, session ke, mahkamah tinggi ke. Yang menjadi peguamnya pula, peguam lah. Yang membela orang yang dituduh itu semua. Sama juga, sistem yang sama dipakai di mahkamah syariah. Yang mendakwa itu adalah pendakwa syari'i. Yang membicarakannya adalah mahkamah syariah. Dan yang membelanya adalah peguam syari'i. Okey? Jadi, sistem itu telah berjalan. Semenjak puluhan tahun, semenjak kita merdeka, sistem itulah yang kita pakai. Ya, dan tidak ada masalah dari segi untuk melaksanakannya. Tetapi yang kita harus tahu bahawa pelaksanaan itu bergantung kepada undang-undang yang telah digubal. Kalau undang-undang itu belum lagi digubal, maka tidak boleh dilaksanakan. Contoh, kalau kita kata dalam Islam itu mengumpat adalah haram, tetapi belum ada dalam mana-mana undang-undang jenayah, sama ada jenayah syariah yang digubal di peringkat negeri ataupun persekutuan yang menjenayahkan kesalahan mengumpat. Sedangkan mengumpat berdosa. Betul tak? Tetapi kalau fitnah, itu sudah dibuat hukuman. Ada yang berbentuk secara civil pun ada. Maksudnya orang itu sendiri mendakwa orang yang lain sebagai memfitnah dan diberikan ganti rugi lah. Tetapi dari segi jenayah pun ada, criminal defamation ada dalam kanun keseksaan ya. Ada beberapa kes yang didakwa di ini. Berbalik kepada soalan yang tadi ya, yang mengatakan bahawa bagaimana kes pemandu mabuk yang menyebabkan kematian tidak dapat diadili dengan hukum balas bunuh ya. Kita pun harus ingat ya, dalam hukum Al-Qisas ni dia ada sebut qatlul amd, maksudnya kematian yang disebabkan dengan sengaja ya? Ada kematian yang tidak sengaja, ghairul amd, maksudnya membunuh secara tidak sengaja. Jadi kalau dalam kes yang orang memandu mabuk ini, kita nak kategorikan yang mana itu, kita kena jelas dulu ya. Jadi kalau hukuman membunuh dengan sengaja, memang hukumannya itu akan dibunuh balas. Dan itu pun yang berlaku dalam Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Kalau dia ada premeditation, dia memang bawa pisau ke, dia menunggu di sebalik pagar rumah tu, orang tu masuk dalam rumah, kemudian dia terus bunuh, dan ada persediaan dibuktikan, maka itu akan kena hukuman bunuh lah. Tetapi kalau dalam kes pemandu mabuk, itu boleh tak kita kategorikan di situ ya? Adakah ada unsur-unsur ini? Itu yang perlu kita perincikan berdasarkan fakta-fakta. Jadi hakim akan bicara lah ya? Tetapi setakat ini, seperti mana yang kita sebut tadi, di Malaysia ni kebanyakannya adalah hukuman takzir. Even di negeri-negeri pun adalah hukuman takzir. Kalau orang tu berzina sekalipun ya, hukumannya tidak sampai kepada 100 kali sebatan ya, masih tertakluk kepada hukuman 3 tahun penjara, 5,000 denda ya, 6 kali sebatan. Jadi itu adalah bentuk hukuman takzir ya. Jadi sama juga
yang di sini, yang disebut tadi, kematian disebabkan mabuk itu. Kita kena tengok dari segi faktanya dan kita tak boleh nak mengatakan bahawa akta jalan raya, akta apa JPJ itu adalah tidak mengikut hukum Islam. Sebab kita asasnya tadi, ia adalah hukuman takzir. Dan ditetapkan oleh pemerintah. Jadi, pelaksanaan hukuman takzir melalui akta jalan raya itu tidaklah kita kata tidak Islami. Sebab dia takzir. Soalnya siapa yang membicarakannya itu, hakim Islam ke hakim tak Islam, itu soal teknikal yang boleh diperbahaskan lah. Tetapi yang penting dalam Islam adalah keadilan. Keadilan itu apa? Apa definisi keadilan? Ramai orang mengatakan bahawa keadilan itu meletakkan sesuatu dengan secara tempatnya. Dalam ayat Quran disebutkan, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Sekiranya kamu menghukum antara manusia, maka hukumlah dengan adil. Keadilan dalam proses perbicaraan ini ada dua aspek sekurang-kurangnya. Yang pertama, kita beri peluang kepada pihak yang pertama untuk mengemukakan kesnya. Yang kedua, kita beri peluang kepada pihak yang dituduh itu untuk mengemukakan kesnya. Maksudnya, hakim sebelum membuat keputusan, dia mesti mendengar daripada kedua-dua pihak. Itu adalah keadilan. Kemudian yang keduanya, dalam prinsip keadilan juga, hakim tidak boleh ada bias. Dia tidak boleh sebelum dia dengar orang tersebut, oh, orang ni dah terkenal sebagai perompak dan sebagainya. Contohnya, oh ni dia memang dah bersalah lah ni. Macam yang berlaku sekarang lah. Kalau berlaku sekarang kemalangan jalan raya, kalau kita tengok dalam Facebook, dashcam dan sebagainya, berturut dia punya komen. Oh ni salah kan. Dia dah langgar. Dia jadi mana sendiri. Dia buat penghakiman sendiri. Dia buat penghakiman sendiri. Jadi dalam Islam, kalau hakim tu tengok komen-komen tu, dia tidak boleh terpengaruh. Dia mesti, bila orang tu datang kepada dia, orang tu adalah tidak bersalah, sehingga dia buktikan bersalah. Jadi itu prinsip yang mesti kita daulatkan, keadilan itu sendiri. Jadi mungkin rakan-rakan kita tadi itu yang mungkin kelirulah dari segi aspek tersebut, dia membabitkan aspek-aspek teknikal juga. Orang mengatakan bahawa, masa saya nak jadi lawyer dulu kan, ada orang mengatakan bahawa kamu jangan jadi lawyer kerana nanti kamu akan defend orang yang merogol, orang yang merompak. Jadi kamu dah pasti masuk neraka. Jadi sebenarnya tugas peguam adalah untuk bercakap bagi pihak yang tertuduh tersebut. Kerana mungkin orang tengok begini faktanya, tetapi apa yang sebenarnya berlaku itu. Dan kadang-kadang orang bila masuk mahkamah, dia tak boleh nak bercakap. Pasal first time yang masuk mahkamah, dia jadi macam kaget, kalut, gagap dan sebagainya. Jadi peguam itu yang memastikan bahawa perbicaraan itu berlaku dengan adil. Terutamanya dari segi pengemukaan keterangan, evidence. Itu banyak berlaku kadang-kadang evidence yang tak sepatutnya dimasukkan. So apabila dalam keadaan begitu, tugas peguam untuk highlight kepada mahkamah bahawa evidence ini tidak sepatutnya diterima. Kerana A kerana B kerana C. Jadi macam-macam. Jadi kita perlu tengok ya. Sebab tu saya kata keadilan ni bukan setakat di mahkamah syariah. Mahkamah sivil pun perlu berlaku adil. Jadi dalam konteks kita hari ini di Malaysia ni, kita dah ada sistem mahkamah syariah, ada sistem mahkamah sivil. Bagaimana kita nak pastikan pihak-pihak yang terdakwa ataupun mendakwa itu mendapat keadilan? Itu yang penting bagi kita sebenarnya. Betul-betul. Itu yang kita lihat di situ, bagaimana keadilan itu dari sudut penghakimannya, dari sudut fakta-fakta yang dikeluarkan dan juga bukti-bukti yang dikemukakan, dan semua itu akan dibincangkan di mahkamah sebenarnya. Okey. Baik, kita nak berehat seketika dan kita nak fahamkan lagi, Doktor, sebab mungkin ada yang nak mengenal lagi berkaitan dengan isu perkaitan di antara undang-undang syariah dan juga undang-undang sivil, kan? Mungkin Doktor boleh maklumkan selepas ni apa yang dikatakan
mungkin ada berkaitan ataupun ada pertindihan. Kali ini kita bincang selepas ini, insyaAllah. Okay? Kita lihat seketika untuk anda. Jangan ke mana-mana. Kekal bersama IKIM FM. Kalau ada soalan, pertanyaan, boleh hantarkan ke talian WhatsApp kondi 011-2900-4004. Lihat seketika. Kembali selepas ini. Kekal di IKIM FM. Masjid Negeri Sultan Abu Bakar. Masjid Negeri Sultan Abu Bakar ialah Masjid Negeri Johor yang terletak di Johor Bahru. Masjid ini telah dibuka rasmi oleh Sultan Ibrahim ibni Sultan Abu Bakar pada tahun 1900. Masjid ini diberi nama Masjid Abu Bakar sempena nama almarhum Sultan Abu Bakar Daeng Ibrahim yang telah menitahkan pembinaannya kira-kira dalam tahun 1892. Masjid Negeri Sultan Abu Bakar dibina pada 1 Muharram 1310 Hijrah bersamaan 26 Julai 1892 Masihi atas titah Sultan Abu Bakar. Ia terletak berhampiran pejabat Majlis Agama Islam dan Istana Besar Johor Bahru iaitu di atas Bukit Kecil di Jalan Tun Dr. Ismail menghadap Selat Tebrau menjadikan ia antara bangunan yang mempunyai pemandangan yang indah di Johor Bahru. Gaya reka bentuk bangunan di zaman kolonial bercampur pengaruh seni bina tempatan amat ketara pada reka bentuk bangunan Masjid Sultan Abu Bakar ini. Reka bentuk bumbungnya bercirikan seni bina Mogul dan tradisional dengan mengaplikasikan konsep bumbung limas. Dinding masjid pula mempunyai kemasan yang dihiasi dengan plaster berukir seperti yang digunakan pada tingkap, pintu dan tiang masjid. Panel-panel marmar di permukaan lantai masjid diimport dari Itali, manakala kaca berwarna di atas kubah diimport dari Venice. Keseluruhan bangunan masjid menggunakan konkrit sebagai bahan asas, manakala struktur bumbungnya disokong oleh kerangka keluli. Reka bentuk masjid ini hasil kreativiti arkitek dan jurutera tempatan Johor iaitu Haji Butawif bin Haji Muhammad Arif dan Datuk Yahya bin Awaluddin. Masjid yang terbesar di negeri Johor ini mempunyai pengikat tiang yang diukir hasil adaptasi daripada seni bina klasik Timur Tengah seperti yang terdapat di beberapa buah masjid di Mesir, antaranya Masjid Kait Bey, Masjid Markob, Masjid Sultan Hassan dan Masjid Imam Syafi'i. IKIM FM memberi anda motivasi terbaik di waktu pagi bersama Luk dan Pian di Inspirasi Pagi. Contoh klasik ya, contoh klasik. Kau jangan bagi tahu orang tau. Jadi tuan-tuan pun hati-hati. Setiap Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi, diiringi dengan lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Bintang-bintang di langit bersinarlah dengan cahayamu. Terus setia bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Jangan tangguh kerja kerana itu akan menambahkan jumlah kerja yang anda kena buat dan risiko untuk anda lupa itu tinggi. Nanti mulalah anda stres tahap tinggi. Apa kata anda senaraikan semua kerja yang anda kena buat dan pilihlah kerja yang paling penting untuk dibuat dahulu. Barulah anda mampu mengukir senyuman walaupun fail anda bertimbun di atas meja. Pesanan khidmat awam ini daripada saya, Siti Rohani Surani untuk IKIM FM, inspirasi utama anda. Kembali bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Saya Syafiq, masih temankan di Inspirasi Ilmu dan kita berada di rancangan syariah dan perundangan. Sebab kita ada boleh bicara bersama-sama dengan yang berusaha Dr. Zulkarnain Luqman, merupakan peguam bela, peguam cara, merangkap peguam syari'i. Okey, kita bincang berkaitan tajuk kefahaman undang-undang syariah. Okey, dan kita dah tahu tadi bagaimana doktor berikan tentang pengenalan undang-undang syariah itu. Ada hudud, ada qisas, ada takzir. Okey, dan bagaimana pelaksanaan sanaannya digunapakai sehingga hari ini dan isu keadilan. Itu yang doktor sebutkan tadi tu tentang keadilan. Itu penting apabila mahkamah membuat sesuatu penghakiman, dia akan tengok kepada semua perkara, semua aspek. Bukan kata satu saja. Kita nampak kadang-kadang macam doktor kata betul lah kan. Tengok dashcam kalau berlaku kemalangan, kita dah mula anggap ini salah, ini salah, ini salah. Sebenarnya mahkamah ada dia punya penilaian tertentu yang lebih halus sebenarnya kan. Okey, ada juga soalan yang bertanya doktor, bagaimana yang dikatakan pertindihan undang-undang syariah dan juga undang-undang sivil dan mungkin ada apa-apa perkaitan tak di antara undang-undang syariah dan juga undang-undang sivil? Doktor, bagaimana? Sebenarnya yang pertindihan, kita yang sebut pertindihan ini adalah pertindihan bidang kuasa.
bidang kuasa gubalan. Dan ini yang diputuskan dalam kes Mahkamah Persekutuan baru ni, ya. Pertindihan dari segi gubalan, iaitu siapa yang berhak untuk menggubalnya, negeri ataupun persekutuan. Kalau kita nak kata dari segi pertindihan antara undang-undang syariah dengan undang-undang sivil itu, itu kalau kita menganggap bahawa undang-undang sivil itu sebagai bukan undang-undang syariah, maka akan kita kata wujudlah pertindihan. Tapi bagi saya lah, bagi saya, Islam adalah agama persekutuan. Ya, persekutuan ini ada kerajaan persekutuan dan ada kerajaan negeri. Ya, jadi kalau kita nak asingkan bahawa negeri sahaja bertanggungjawab untuk menghukum orang yang melanggar kesalahan ini, saya rasa salah. Ya, kita kena anggap bahawa tanggungjawab untuk melaksanakan keadilan itu atas beban ke atas persekutuan dan juga negeri itu sendiri. Jadi pertindihan, kalau kita nak asingkan ada berlaku pertindihan antara syarak dengan sivil itu, bagi saya tidak tepat lah. Ya. Okay. Kita kena anggap bahawa kalau di negeri, ya, contohnya undang-undang yang disebutkan dibatalkan tentang liwat di negeri, ya, Mahkamah Persekutuan mengatakan bahawa ini adalah bidang kuasa persekutuan. Okay. Jadi maknanya kesalahan liwat itu juga adalah menjadi satu kesalahan. Cuma tidak dibicarakan di mahkamah negeri. Dibicarakan di mahkamah persekutuan. Sebab itu saya lebih selesa lah, ya, kalau kita namakan bahawa di negeri itu adalah mahkamah yang membicarakan antara orang Islam. Maknanya mahkamah orang Islam. Bukan kita maksudkan sebagai mahkamah syariah yang dia sahaja yang yang ada kuasa atau monopoli untuk melaksanakan undang-undang syariah. Biar kita fahamkan bahawa di Malaysia ini, dia mahkamah syariah ini bidang kuasanya ke atas orang Islam sahaja. Dan ke atas orang yang menganut agama Islam. Dan ke atas kesalahan yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam itu sahaja. Ya? Tetapi kalaulah, ya, berlaku jenayah antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Liwat contohnya yang tadi sebut itu. Okay. Ya? Kalaulah yang pasangan itu seorang Islam, seorang bukan Islam. Kalau dibicarakan di mahkamah syariah di negeri, maka hanya orang Islam itu saja. Sedangkan kesalahan itu adalah dua-dua. Yeah. Jadi, maka itulah dikatakan bahawa dia termasuk dalam bidang kuasa persekutuan. Supaya kedua-duanya itu boleh dicaj dan hukumannya pun lebih tinggi. Ya? Berbanding dengan di apa mahkamah syariah ini, dia hukumannya 356. Dan di sivil ini mungkin sampai, kalau sexual grooming itu sampai 10 tahun. Ya? Lagi lama. Ha, ya? Kalau macam ada pedofil yang buat sexual grooming, kanak-kanak, ya? Menguat gangguan seksual pada kanak-kanak. Itu kalau di bawah akta kanak-kanak juga sudah, saya ingat dah puluhan tahun untuk hukuman penjaranya. Lama tu. Ya. Yeah. Dan kemudian kita juga perlu tengok, ya, tadi yang ada yang tanya, kalau yang membunuh itu umur 14 tahun. Boleh tak dihukum? Ada satu soalan, betul. Ada yang bertanya, kalau hukum hudud kisas dilaksanakan, maka adakah kanak-kanak pun boleh dihukum kisas jika mereka ada pukul orang ke, buli ke, budak 14 tahun ke bawah? Bagaimana, doktor? Saya rasa ini soalan ini menarik. Mungkinlah tak ada, kita jaranglah jumpa orang yang budak umur 14 tahun membunuh orang. Tapi kes buli ada. Okey. Ya, kes buli ada kematian, ya? Buli sehingga menyebabkan kematian, ya, pun ada. Jadi di situlah kita kena tengok dari segi faktanya, adakah kalau dia membuat buli itu dalam keadaan dia tahu bahawa perbuatannya itu boleh membawa kematian, itu mungkin boleh dihukum secara kisas. Ya, contohnya dia ambil apa, sterika. Okay. Sterika panas, dia buli ke? Dia tekan badan orang tu, tekan muka tu, dan akan melecur, dan itu sudah pasti akan menyebabkan kematian, ya. Jadi cuma soalnya orang umur 14 tahun ni, adakah dia sudah mukallaf? Adakah dia sudah akil baligh? Dan pasti kalau dalam segi undang-undang jenayah
civil yang kanun kesesaan, criminal age itu adalah 10 tahun. Tetapi biasanya mereka ini akan didakwa di bawah juvana lah, selagi mereka tidak sampai umur 18, dan mereka ini tidak akan dihukum sebagai hukuman bunuh, tetapi akan dihantar kepada pusat tahanan sehingga tempoh yang diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong. Kalau kita nak lihat, kita sebut tadi pertindihan antara bidang kuasa syariah dengan sivil ni sebenarnya memerlukan satu pemerhatian yang khusus. Betul. Dengan jawatankuasa-jawatankuasa untuk melihat sendiri setiap satu tu sejauh mana ianya itu menepati dengan kehendak keadilan dan kehendak hukum syarak. Saya sendirilah, saya yakinlah ya, dia pelaksanaan hukuman syariah ni, dia sebenarnya mengikut apa yang kita pelajari dahulu, dia mesti ada tadrij, ada gradual. Tambahan lagi, kita ni sudah hidup dengan keadaan ini sudah puluhan tahun ya. Jadi kalau kita nak tengok balik, itu memerlukan kepada satu jawatankuasa khusus untuk meneliti. Dan saya juga yakin ya, Islam ini adalah agama yang universal, yang bersifat sejagat. Nilai-nilai yang ada dalam agama Islam itu sebenarnya tidak ditentang oleh orang Islam. Sekiranya kita mengemukakan dengan cara hikmah, dengan cara yang bijaksana, mereka boleh terima. Bahkan kalau kita tengok dalam sistem undang-undang, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara, pembuktian itu ke atas orang yang mendakwa dan sumpah itu terhadap orang yang ingkar. Sama juga dalam konsep civil, a person is innocent until proven guilty. Seseorang itu tidak bersalah sehingga dibuktikan sebaliknya. Jadi saya rasa itu adalah konsep yang universal, yang asalnya daripada Islam 1500 tahun dulu telah disebut oleh Rasulullah SAW dan diambil oleh common law dan juga telah dipakai di Malaysia ini. Jadi saya rasa sebenarnya kita boleh integrate perkara-perkara tersebut ya, dan cuma perlukan political will, keazaman politik ya, oleh menteri-menteri ya, untuk menubuhkan jawatankuasa untuk melihat di sini di sana ya, supaya nanti tidak berlaku kekecohan lah ya, supaya benda ini boleh dibuat dengan penuh bijaksana dan hikmah dan wisdom. InsyaAllah itu dia yang penting sebenarnya kan, dan kita faham bagaimana keadaannya dan keharmonian itulah yang sebenarnya kita nak bawakan ke dalam negara kita, apatah lagi kita hidup dalam suasana harmoni itu. Baik, sebagai penutup kita hujung ni, kesimpulannya dan juga kata-kata saranan pesanan doktor sendiri, bagaimana doktor dalam isu ini? Kesimpulannya pada saya lah ya, bila berlaku sesuatu keputusan mahkamah dan sebagainya, kita harus akur dengan perjalanan proses keadilan di Malaysia ya, dan kita harus bertenang, sabar, membaca, mendengar ya, dan mencari penyelesaian yang terbaik ya. Dan kita tidak sembrono mengatakan bahawa orang ini tidak Islam, orang ini tidak mematuhi syariah dan sebagainya ya. Serahkan kepada ahli-ahlinya yang sebaiknya, dan saya yakin dalam keadaan sekarang ini Perdana Menteri dan juga Menteri Agama melihat secara khusus ya, tentang impak sesuatu kes yang diputuskan di Mahkamah Persekutuan ya, dan kita lihat pun ada jawatankuasa-jawatankuasa yang ditubuhkan untuk meneliti hal tersebut. Saya sini, ini adalah jalan ke depan, dan bagi kita rakyat ya, kita boleh mendengar penjelasan ya, dengan sebaik-baiknya, dan saya rasa penerangan-penerangan oleh agensi-agensi kerajaan itu penting, dan mungkin juga forum-forum ya. Kerana sifat forum itu sendiri dia ada bersifat seperti perdebatan ya, yang membina ya. Mungkin forum-forum berkaitan hal ini perlu diperbanyakkan supaya nanti orang dapat melihatlah ya, apa yang kurang, apa yang lebih ya, untuk memberi kefahaman.
Terima kasih. Itu dia kan, Doktor. Kita harapkan semoga apa yang kita bincangkan ini dapat memberikan kesan, kefahaman kepada kita, panduan kepada kita, dan bagaimana apa yang kita melihat sesuatu kes itu, jangan kita ada rasa beremosi, kan? Nanti akan jadi lain pula, apatah lagi mengikut beberapa fahaman-fahaman masing-masing lah pula, kan? Jadi kita serahkan kepada orang yang lebih memahami, yang mengetahui dan juga ada autoriti untuk memberikan sesuatu proses-proses penghakimannya. Dan insyaAllah kita banyakkan membaca dan banyakkan lagi memahami tentang isu yang kita sedang bincangkan. Semoga ia dapat memberikan fakta yang benar, fakta yang betul, kan? MasyaAllah. Terima kasih, Doktor, atas perkongsian yang sangat bermanfaat. InsyaAllah, Doktor, ada masa, ada rezeki, kita jumpa lagi, Doktor. Mungkin untuk siaran akan datang pula untuk kita bincang-bincangkan lagi secara ilmiah di sini. Terima kasih, Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus ikuti berbicara kita menerusi perkongsian di rancangan Syariah dan Perundangan. Anda boleh tonton lagi, dengarkan semula rancangan Syariah dan Perundangan ini di Facebook Live Fikim FM. Buat carian saja, kita boleh buat ulang kaji dan kita boleh faham-fahamkan lagi dalam isu kefahaman undang-undang syariah. Kita berehat seketika dan jangan ke mana-mana. Banyak lagi perkongsian selepas ni hanya di Fikim FM. Inspirasi utama anda. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM FM. Inspirasi utama anda.